Gata Mediana, biasa dipanggil Medi, dan saya membantu Badiklat Arebi ya. Hari ini kita akan, saya akan memandu acara hari ini, yaitu How to be Productive Using Digital Marketing Tools dengan narasumber yang sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Udah lama-lama semua ini pelaku industri yang sudah sangat berpengalaman. Narasumber yang pertama adalah Bapak Aryo Ardito, ini nanti akan membawakan sesi yang pertama mengenai digital marketing secara umum. Pak Aryo ini memang terkenal sebagai motivational speaker training, tapi juga spesialis di digital marketing. Kemudian sesi kedua nanti akan dibawakan oleh Pak Irfan Arisdana. Nah, ini juga pasti semua udah pada kenal ya. Pak Irfan Arisdana adalah eksekutif director dari 99.co dan rumah123.com. Kita semua udah pakai platformnya. Nanti Pak Irfan akan lebih membahas bagaimana kita mengkonversikan inquiry yang kita dapat dari aktivitas digital marketing sampai dengan closing. Jadi kalau Pak Hario lebih digital marketing secara umum, Pak Irfan sudah mulai masuk lebih spesifik bagaimana mengelola inquiry sampai dengan terjadi transaksi. Nah, nanti terakhir adalah Pak Daniel Sunyoto untuk sesi ketiganya, lebih spesifik lagi bagaimana kita sebagai agent property di era COVID-19 ini bisa tetap produktif, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lupa juga saya akan mengucapkan terima kasih mewakili panitia kepada Pak Jaya yang sudah memfasilitasi Zoom meeting kita ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak Jaya. Terima kasih juga untuk para pengurus Arebi dan semua Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara DPP Arebi hari ini, apalagi tadi Pak Lukas sudah info ya, di jam yang sama ada 4 acara yang bersamaan dilakukan. Oke, untuk tidak mengulur waktu lebih lama, maka kita akan buka acara hari ini dengan mempersilahkan Pak Lukas untuk memberikan kata sambutan. Silahkan Pak Lukas. Oke, semangat pagi semua. Salam Arebi ya. Oke, pertama-tama tentunya ya saya juga ucapkan terima kasih ya kepada panitia pengurus Arebi yang telah menginisiasi acara ini ya. Saya percaya bahwa ini adalah langkah bersejarah bagi Arebi bahwa next ke depan bahwa teknologi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan broker properti di tanah air ya. Juga terima kasih buat para narasumber ya, para narasumber Pak Aryo Ardito ya, Pak Irwan Arisdana, juga tentunya Pak Daniel Sunyoto ya. Terima kasih banyak telah bersedia men-sharingkan ilmunya di saat-saat semua tim, semua pengurus, semua praktisi properti sedang work from home, sedang membantu mendukung pemerintah untuk mencegah beredarnya virus COVID-19 ya. Juga tentunya di kesempatan ini juga saya berterima kasih kepada para pengurus saya ya, kepada para teman-teman di DPD ya, kepada para praktisi properti, broker, dan tentunya para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Seperti tadi saya bilang ya, di jam yang bersamaan ini kita ada 4 ya, ada 4 acara ya, dan tentunya saya melihat bahwa animo, atensi dari teman-teman tetap besar kepada Zoom meetingnya kita yang kali ini ya. Terima kasih, luar biasa. Dan juga saya berharap ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tahu bahwa semua ya,
semua cara transaksi, semua bisnis, semua akan di-restart begitu COVID ini selesai, ya. Dan saya percaya teman-teman yang bisa bertahan adalah teman-teman yang selalu mengadop, mengabsorb, ya, teknologi properti ini di bidang masing-masing, ya. Dan saya harapkan juga buat teman-teman kita tetap eksis, tetap semangat, ya, stay safe, ya, stay at home, dan tentunya anjuran pemerintah juga jangan mudik, ya, jangan mudik, itu penting, ya. Dan saya tidak panjang lebar, ya, saya berharap bahwa apapun acara kita, apapun bentuk kontribusi dari RAB, tentunya bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. RAB dari kita, oleh kita, untuk semua. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Lugas atas kata sambutannya. Sebelum saya masuk ke Pak Haryo, saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai, ya. Karena nanti kita akan membagikan voucher berupa voucher pulsa senilai Rp150.000 untuk pertanyaan yang paling berbobot. Nah, untuk pertanyaan atau sesi-sesi question and answer nanti akan diberikan di setiap sesi. Jadi sesi 1 setelah itu akan dibuka dengan akan diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan, sesi 2 dan sesi 3 itu akan diberikan masing-masing 2 pertanyaan, dan selesai dari sesi 3 pada kalau masih ada waktu maka kita akan berikan lagi sesi tambahan untuk question and answer. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi stay tune ya Bapak Ibu ya, jangan beranjak dari tempat Bapak Ibu karena topik dan narasumbernya hari ini akan sangat menginspirasi kita semua. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit yang tadi Pak Lukas bilang, benar ya, semua bisnis nanti akan di-restart pada saat ini semua berakhir. Nah, pertanyaan yang ada di kepala kita sekarang ini adalah, saya pingin tanya nih ke Bapak-Ibu. Pertanyaannya nomor 1, apa yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Atau Bapak-Ibu mempunyai pertanyaan yang berbeda? Pertanyaan keduanya adalah, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Nah, kalau pertanyaan yang pertama itu survival mode. Pertanyaan kedua adalah reinvention mode. Nah, kita pilih kita mau di mana. Kita cukup hanya di survival mode, atau kita pilih untuk kita mau reinvent ourselves. Karena yang seperti Pak Lukas tadi bilang, pada saat ini semua berlalu dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, semuanya dipaksa untuk adjusting dengan kebiasaan baru dan cara-cara melakukan bisnis yang baru. Nah, otomatis kalau dari saya sebetulnya mengutip dari Simon Sinek ya, kalau Bapak-Ibu familiar. Nah, Simon Sinek bilang kayak gitu, survival mode aja nggak cukup, gitu. We need to reinvent ourselves, supaya pada saat ini semua berlalu dengan kebiasaan baru, behavior yang baru, kita siap menghadapi market dan bisnis dengan cara yang baru. Nah, kunci dari reinvention itu apa? Salah satunya adalah mindset untuk kita terus belajar dan embrace change. Nah, hari ini kita akan belajar banyak hal, terutama mengenai digital marketing. Not much further ado, saya akan mempersilakan Pak Haryo Ardito untuk membawakan sesi yang pertama mengenai digital marketing. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Haryo. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Lukas, Pak Paulus, Pak Marco, Pak Jaya, Pak Irfan, Pak Daniel, Bu Medi, dan rekan-rekan RAB dimanapun Anda berada ya. Terima kasih, ini sebuah kehormatan buat saya. Untuk kesekian kalinya saya mendapat kehormatan untuk bisa sharing di RAB ya. Saya akan langsung saja karena waktunya mungkin jatahnya hanya 20 menit ya. Oke, saya mohon permisi, saya akan langsung saja. Ya, slide-nya sudah kelihatan semuanya? Sudah bisa sudah, kelihatan, Bu Medi? Sudah bisa muncul slide-nya? Ya, oke. Okay. Nah, kalau bicara digital marketing, saya background pernah kerja 20 tahun sebagai praktisi dan 10 tahunnya adalah sebagai Chief Information Officer. Jadi, mengenal internet itu sejak tahun sekitar 99 atau 2000-an ya. Nah, tahun 2014 saya mulai mendevelop materi digital marketing ya, karena saya melihat trennya meningkat terus ya. Trennya meningkat terus dan sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti ini sebenarnya bukan soal yang baru ya, karena
tahun 2016 saya sudah mulai memberikan training atau seminar lewat online, ya, lewat WA group. Sekarang pun juga masih, ya, sekarang bahkan seminggu sekali lewat WA group. Jadi pertanyaannya, kita mau hidup di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa gitu, ya. Nah, ini menghadapi situasi seperti ini, penting adalah mindset-nya dulu, ya. Seringkali saya membaca postingan-postingan status orang-orang yang nadanya mungkin mengeluh, ya, nadanya mengeluh. Kebanyakan mereka bertanya, ini kapan selesainya? Terus kemudian mereka masih berharap-harap, nanti ya kalau selesai. Nah, padahal sekarang ini tidak ada seorang pun yang bisa memastikan situasi seperti sekarang ini kapan selesainya. Jadi, saya pribadi membuat plan, ya, plan A, plan B, plan C. Misalnya begini, plan A itu 3 bulan. Katakan situasi ini berlangsung 3 bulan, ya. Plan B itu misalnya 6 bulan. Plan C misalnya 1 tahun, ya. Plan D misalnya kalau lebih dari 1 tahun. Nah, dengan kita membuat plan, maka kita harus mau tidak mau akan menjadi realistis, ya. Kita akan menjadi realistis. Seandainya ini 3 bulan, 6 bulan, dan jangan lupa ini sudah terjadi perubahan. Tetapi orang masih berharap, masih membayangkan kalau nanti ini situasinya kembali seperti semula. Padahal, ya, orang memulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini nanti katakan selesai kembali ke normal yang suka disebut the new normal, ya. Itu ada yang kembali seperti semula, tetapi juga ada yang berjalan terus membuat satu bentukan-bentukan baru, ya. Nah, itu yang mindset yang penting yang sekarang harus disikapi. Jadi pastikan siapapun juga di bisnis apapun juga harus punya plan A, plan B, plan C, plan D, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya plan yang realistis, maka kita akan jauh lebih siap menghadapi situasi seperti ini maupun setelahnya, ya. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa online? Ya, mengapa online? Sebenarnya dari sekitar tahun 2010, kemudian 2015, 2018, dan kalau 2020 ini mungkin ada lonjakan, ya, ada lonjakan. Jadi sering-seringlah cek di Google, fakta dan datanya, terutama pengguna internet, ya, pengguna internet, kemudian pengguna handphone, kemudian orang-orang yang terkoneksi lewat smartphone, kemudian orang-orang yang menggunakan media sosial. Nah, kita harus selalu update angka-angka ini. Kalau memang pertumbuhannya sangat signifikan, berarti kita bicara tentang media, ya, bicara tentang media. Digital adalah media. Kalau kita ngelihat di sini, ternyata sekarang orang nggak bisa lepas dari smartphone. Ya, Anda bangun tidur buka smartphone, ya. Anda jelang tidur masih buka smartphone, ya. Di waktu-waktu luang buka smartphone. Yang dibuka pertama apa? Apakah WhatsApp? Apakah Facebook? Apakah Instagram? Ya. Nah, berarti ada terjadi shifting, ya. Ini bukan hal baru buat teman-teman, ya. Shifting, masalah shifting ini bukan hal yang baru. Kalau dulu orang masih langganan koran, ya, atau majalah, sekarang sudah nggak ada lagi, ya. Nonton TV-nya sudah berkurang. Outdoor mungkin masih lumayan, ya. Outdoor masih lumayan, tidak terlalu tergantikan oleh smartphone, gitu, ya. Nah, muncul yang baru adalah media digital. Ya, media digital. Nah, kalau kita bicara media digital, maka yang paling populer, ya, adalah media sosial, yaitu Facebook. Nah, sekarang saya ingin tanya ke teman-teman, apa itu Facebook? Ya, oke. Seringkali di dalam kelas itu jawabannya muka buku, ya. Nah, Facebook adalah negara berpenduduk terbesar di dunia, ya. Kalau Anda mau tahu Facebook penduduknya berapa? Nah, sampai sekarang sekitar 2,4 miliar user, ya.
dibandingkan Cina yang penduduknya 1,4 miliar user ya. Jadi Mark Zuckerberg ini adalah presiden dari sebuah negara yang penduduknya 2,4 miliar ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda dibandingkan dengan Mark Zuckerberg ya, mana lebih kaya? Ya sudah pasti Mark Zuckerberg, tapi pertanyaannya kenapa Mark Zuckerberg bisa lebih dan bahkan amat sangat kaya raya? Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu di sini pasti punya Facebook ya. Nah, kalau Anda punya Facebook, saya ingin tanya, friend-nya jumlahnya ada berapa? Ya. Nah, mungkin jawabannya variatif. Ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Bahkan ada yang mentok sampai 5.000, ya. Nah, sedangkan coba bandingkan dengan Mark Zuckerberg. Kalau Anda punya 5.000 friend atau 1.000 friend, Mark Zuckerberg punya 2,4 miliar friend. Ya, apa artinya? Artinya di sini adalah database, ya. Oke, kalau dulu Anda pernah membaca bukunya J. Abraham, dia mengatakan bahwa aset yang paling berharga dalam bisnis adalah customer. Ya, itu dulu 30 tahun yang lalu, ya. Tapi kalau sekarang, ya di era digital ini, aset yang paling berharga dalam bisnis adalah apa? Database. Ya. Database itu apa? Yaitu tadi, Mark Zuckerberg punya 2,4 miliar user, 2,4 miliar database. Bahkan ada biodatanya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara tentang database, Mark Zuckerberg ini adalah manusia paling berbahaya di dunia. Kenapa? Karena dia punya biodatanya Anda, ya. Punya biodatanya 2,4 miliar orang di dunia. Nah, sekarang Anda punya berapa? Kalau kita bicara database secara Facebook, Anda sekarang punya berapa? Jadi kalau mengacu pada judul hari ini, How to be Productive, ya, berarti Anda langsung saya kasih PR. Ya, PR-nya adalah tingkatkanlah jumlah database Anda. Kalau Anda menggunakan Facebook, tingkatkanlah jumlah friend Anda. Jadi dalam masa-masa sekarang ini, bukan berarti kita terus bengong-bengong, ya, tapi justru kita manfaatkan untuk segera mengumpulkan database. Kalau Facebook ya kita pakai segera tambah friend-nya, ya. Kalau misalnya Anda pakai fanpage ya Anda segera bikin fanpage, segera tambahkan jumlah fans-nya, jumlah follower-nya. Kalau Anda menggunakan Facebook group ya segera bikin Facebook group, segera kumpulkan member-nya, join grup-nya, gitu ya. Nah, kalau Anda menggunakan Facebook Ads, ya segera dari sekarang belajar Facebook Ads-nya, yaitu tentang Facebook. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sama prinsipnya kalau Anda melihat di sini, ya. Prinsipnya sama dengan Facebook. Kalau Anda menggunakan Instagram, maka yang paling penting adalah Anda harus meningkatkan jumlah follower. Karena kalau Anda nggak punya follower, ya, siapa yang mau lihat postingan Anda, gitu ya. Kalau Anda menggunakan LinkedIn, segera tambah connection-nya. Jadi setiap hari Anda mengumpulkan database melalui aplikasi-aplikasi di luar Content Factory ini ya. WhatsApp, coba cek ya, buka handphone Anda. Kalau Anda buka handphone Anda, di handphone Anda jumlah kontaknya ada berapa? WhatsApp kontaknya ada berapa? WhatsApp grupnya ada berapa, ya? Oke, nah kalau Anda pakai YouTube, Anda punya view-nya berapa, subscriber-nya berapa, ya? Kalau Anda misalnya menggunakan email, jumlah email yang Anda kirim, database email address-nya ada berapa? Kalau Anda menggunakan website, ya, jumlah visitor-nya berapa? Ya, bagaimana cara meningkatkan jumlah visitor-nya atau hit-nya? Ya, kalau Anda menggunakan marketplace, ya, nah kalau marketplace di sini tentu saja nanti bagiannya apa? Pak Irfan ya, yang punya 99 ya, atau rumah 123 ya. Nah, yang di tengah ini adalah Content Factory ya. Ini adalah slide utama yang sering saya gunakan untuk preview atau untuk presentasi kalau saya sedang propose ke klien ya. Oke. Nah, konten ini adalah ketika kita menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, atau menggunakan media apapun, kita harus pasang iklan. Ya? Oke. Nah, kenapa saya sebut pabrik konten?
Karena orang melihat iklan itu sudah berbeda dari yang dulu. Kalau dulu orang lihat koran, sekali baca korannya dibuang. Ya, sekarang pemulung nggak kebagian koran bekas lagi ya. Oke, tetapi kalau di era digital, ya, orang melihat postingan kita itu bisa setiap hari, bisa sehari 3 kali, bisa sejam sekali. Kalau melihatnya cuma itu-itu aja, ya, maka bosen. Ya, saya beberapa teman saya di properti suka saya lihat tiap hari postingannya rumah mulu gitu ya. Oke, rumahnya itu-itu terus kan kita bosen ya. Kenapa? Karena medsos itu adalah media untuk bersosialisasi. Nah, jadi postingan konten ini mesti variatif. Ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya bisnis. Ya, oke, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi betapa pentingnya urusan konten. Ya, oke. Nah, sekarang mana lebih penting antara konten atau database? Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama pentingnya. Ya, dua-dua ini yang menjadi PR Anda untuk kedepannya. Ya, konten marketing dan database, ya, itu yang harus dibangun dari sekarang. Jadi Anda tetap punya jam kerja seperti biasa, bahkan kalau perlu lebih, ya, justru kita diberi waktu nih untuk membangun database kita, untuk create konten kita, ya. Jauh-jauh hari Bill Gates sudah bersabda, ini sabdanya, ya, content is king, ya. Oke, Bill Gates ini luar biasa, ya. Dia termasuk kemarin yang meramalkan bakal terjadinya virus corona ini ya. Nah, termasuk tahun 96, dia sudah mengatakan konten adalah raja, konten adalah segalanya. Ya. Berarti kalau beda-beda tipis ya antara database dan konten, mana lebih penting? Kalau kita mengikuti Bill Gates, maka konten jauh lebih penting. Ya. Kenapa? Ya. Anda sudah punya database-nya, bahkan sudah tertarget, tapi kalau kontennya tidak menarik, tidak penting, tidak jitu, istilah saya tidak jitu, ya, maka bisa dipastikan akan gagal. Ya, oke. Jadi bagaimana konten ini penting dan menarik? Ya, format konten itu apa? Nah, kalau Anda dulu sebagai seorang sales, ketemu dengan prospek, Anda ngomong, ya, kemudian Anda berusaha membujuk, merayu, mempengaruhi bagaimana supaya prospek Anda mau transaksi. Nah, apa yang ada di otak disalurkan lewat mulut, ya, itu verbal. Didukung dengan gaya bicara Anda, itu non-verbal. Nah, itu konten. Ya. Nah, itu kalau lewat telepon, teleselling, telesales, ya. Tapi ketika kita sudah menggunakan media, misalnya WhatsApp, berarti ada teks. Nah, berarti kita harus pinter-pinter bikin konten berupa teks nih, ya. Nggak bisa ditawar lagi, seorang marketing, seorang marketer harus bisa bikin konten berupa teks, karena itu basicnya. Nah, teks ini kalau mau lebih menarik, dibuat dalam bentuk gambar, ya, dibuat dalam bentuk gambar. Nah, kalau medianya audio, apakah radio, apakah suara seperti ini, Anda harus rekaman, ya. Bahkan kalau medianya video, maka Anda harus bisa video editing. Bahkan Anda harus punya production house untuk membuat iklan-iklan yang berupa video. Nah, itu konten. Nah, konten harus bisa mempengaruhi orang yang tadinya nggak minat jadi minat. Orang yang tadinya cuek jadi kepingin. Ya. Orang yang tadinya masa bodoh jadi, apa sih itu? Gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut Bill Gates. Konten adalah segalanya. Nah, jadi ini kita lihat kotak di sini. Kalau Anda biasa face to face, ya, kapan itu saya pernah ngisi di salah satu kota, kalau nggak salah di Solo, saya dengar pembicaraan ada salah satu peserta bilang begini, itu si Pak ini kok nggak ikut? Oh, nggak, dia mah nggak suka online, ya. Pokoknya dia prinsipnya kalau bisnis jualan properti ya harus face to face, gitu ya. Ya silahkan saja ya, tetapi kita nggak bisa lepas dari teknologi yang ada. Misalnya telepon, SMS, WhatsApp. Nah ini dibacanya boleh untuk sebagai media menjembatani ke face-to-face atau bahkan lewat telepon, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat website, lewat email, lewat medsos, lewat 99.co. Bukan nggak mungkin bisa closing kan ya? Oke, saya sering punya pertanyaan begini.
SMS yang paling fenomenal, yang menghasilkan omset terbesar dalam sejarah manusia. Anda mau tahu SMS apa? Nah, pasti ada yang tahu ya. Apa SMS-nya? Iya, betul. SMS Mama Minta Pulsa. Ya, betul ya? Nah, itu fenomenal ya. SMS Mama Minta Pulsa itu omsetnya luar biasa besar. Sayang, saya nggak bisa ketemu perusahaan penipuannya itu ya. Kalau ketemu, saya pengen tahu omsetnya berapa. Tapi maksudnya adalah banyak orang yang gara-gara membaca SMS Mama Minta Pulsa, dia kirim pulsa. Nah, berarti kontennya luar biasa itu ya. Bisa mempengaruhi orang hanya baca teks, bisa membuat orang kirim pulsa. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu pelajaran penting buat kita bagaimana kita bisa membuat konten yang disalurkan lewat face to face, lewat telepon, SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya untuk menjembatani kita ketemu atau untuk langsung closing. Ya, oke. Okay. Nah, mereka yang melihat, menonton, mendengar, pemirsa itu disebut audience ya, disebut audience, dan kita sales ya. Anda tipe sales apa? Kalau Anda sales force, maka bahasa digitalnya adalah reach. Anda harus menjangkau. Audience itu ada yang harus dijangkau. Ya? Atau Anda tipe menunggu, sales counter, ya? Berarti Anda harus mampu menciptakan daya tarik agar didatangi visitor, gitu ya. Nah, ada satu lagi, sales farmer atau petani atau peternak. Nah, ini Anda menciptakan kolam, Anda menciptakan sawah, ya? Anda menanam ya, menyemai, menanam, merabuki, menabur, kemudian merawat sehingga satu saat mereka bisa Anda panen ya. Jadi kalau sales force itu reach, sales counter itu menunggu visitor ya, atau menciptakan daya tarik agar didatangi visitor, sedangkan sales farmer itu pull ya. Oke, nah kemudian dalam sehari-hari ketika kita sales and marketing, marketingnya ini perlu brand, ya, perlu branding, ya. Nah, branding ini bisa company brand, bisa product brand, tapi saya ingin memberikan penekanan di sini adalah personal brand. Kenapa? Karena medsos itu adalah media bersosialisasi. Jadi, dulukan personal brand-nya, dulukan citra dirinya, pastikan orang-orang, semakin banyak orang mengenal diri Anda, mengenal citra diri Anda, mengenal personality Anda, ya, baru produk dan bisnis Anda kemudian, ya. Nah, jadi saya teringat kembali iklan Coca-Cola yang sekarang sudah enggak beredar lagi ya. Mungkin ini generasi kolonial, generasi milenial mungkin enggak mengenal iklannya Coca-Cola ini ya. Dulu Coca-Cola itu punya satu iklan yang menarik ya. Kapan saja, di mana saja. Jadi kalau Anda seorang penjual sejati, Anda lihat gambarnya kan ya. Coca-Cola itu ya, kaleng Coca-Cola yang dingin dijual di benua Antartika, gitu kan ya. Nah, bagaimana menjual es di benua Antartika? Bagaimana menjual es di di Kutub Utara, gitu ya. Nah, itu tantangan seorang penjual ya. Jadi kalau penjual sejati, maka Anda harus bisa menjual apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, gimana caranya? Nah, itu PR Anda. Anda harus tahu caranya, ya. Nah, untuk tahu caranya, tentu saja Anda harus mengasah sales and marketing skill Anda, dan Anda harus menguasai digital marketing, ya. Itu mutlak, nggak bisa ditawar. Itulah sebabnya kenapa dari tahun 2014 saya mendevelop materi digital marketing, karena saya membaca tren, ya. Dan hasilnya apa? Karena saya merintis sejak tahun 2014 sampai sekarang, ya. Di era sekarang pun buat saya nggak jadi masalah, saya tetap doing training. Bahkan kalau dulu bulan puasa, itu kalau jualan training offline itu sepi. Tapi kalau sekarang di bulan puasa training online kan nggak masalah ya. Apalagi training sehari cuma 2 jam, 3 jam gitu ya. Jadi bagi saya ini malah jadi berkah, artinya di bulan puasa orang training malah nggak masalah karena online gitu ya. Nah itu dari saya lihat stopwatch saya sudah hampir 20 menit ya, sudah 18 menit. Saya rasa cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Haryo Ardito, saya punya Digital Marketing Club yang saya
rintis sejak tahun 2016. Silakan kalau teman-teman mau bergabung atau nanti kapan mau ikut kelas training saya, silakan. Baik, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman kalian atas atensinya. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya-jawab. Oke, terima kasih Bu Mediana. Saya kembalikan waktu dan tempatnya di Bu Mediana. Oke, thank you Pak Haryo. Wah, padat informasi ya terkait dengan digital marketing.